Kalau mau gue makan ini cok, es jeruk, nggak tanggung-tanggung. Makan bakmi Banyumas udah tahu, tahu gak dia murah hari apa? Dia murah tiap Jumat dia makan jebret ya gak? Yang makanya gue sambit pakai botol aqua. Ngomong lagi masih Edo, ya gak? Gue gede kan gue digerendangin mulu nih katanya gara-gara nggak dikasih duit apa segala macem kan. Emang kabur nih motor gue bawa kabur, ya gak? Makan bakmi Banyumas. Begitu gue liat kocok. Gila 12.000 gue gila. Kok bukan ini pak, bukan jeban pak. Pokoknya kan pendek tuh, lantang sama galak ya kan 12.000. Sama baso jadi berapa? Gue udah lihat sih 16.000. Jadi berapa? 28.000 gila anjir gue bilangin. Mendingan gue makan padang 28.000 kenyang ya. Makan mie ngapain? Nyamuk, nyamuk gak? Cencen jadi nyamuk. Lu makan mie tau gak apa? Mekar di dalam perut. Lu berdua bercanda sama si Iwa? Enggak lah. Si Cencen mah biasa menikmati enak nih mobil nih. Dia gak main handphone, gue gak ada kota bego di mobil. Ini gak main handphone, dia gimana aja. Mau main sama apa dia? Gak ada. Mau ngasih mobil sama saya Central Park? Gila. 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 Ngapain ngajak itu cowoknya gak? Enggak, katanya si Cencen mau ganti celana. Ganti celana. Yang di mana tuh? Itu yang di dekat HM katanya. HM. Oh yang di Plaza Senayan? Central Park, Plaza Senayan. Oh yang dekat itu, Taman Anggrek? HM. Gila. Emang kenapa tuh celananya? Cil? Cilan! Goblok, emang lu ngecoba dulu tolol. Enggak, rame. Biasa. Dia kan mau belinya di Central Park, kan belinya di Natal Park kan. Di Natal Park ya. Mau wakili. Tutup kali goblok, emang Natal enggak nutup goblok lu. Nah, kalau mall, mall tuh justru event kayak gini buka, men. Tutup lah. Event buka dia. Kan gua goblok beli celana enggak dipakai. Coba dulu cocok apa enggak. Tahu lu, Cen. Mohon banget dia cek dulu. Udah rame waktu itu ya nih orang. Kok rame-rame enggak apa-apa lu. Minta buru-buru waktu itu ya. Minta buru-buru goblok. Oh lu, men. Oh lu yang lama-lama lu berarti nih. Hitam gua sampai 25.000. Bayar 26.000 lo. Enggak. Bangga lo, aduh. Berisik. Sampai 29.000 parkir gila. Berisik. Itu di mana? Di Rehobot aja. Mana sih Cencen Rehobot? Nyesel gua tadi. Rehobotan langsung dari Palmata 25 dia 29 gila kan. Ada si Cencen nyesel gua ikut di sini. Lu dibeliin apa yogurt sama dia? Iya. Iya. Lu nanya lagi lu. Full cream ya? Satu lah lo. Lu mau dua? Terserah mau ngambil apa aja. Iya. Maksudnya lu turunin di situ di tadi di Metropol. Oh, dia belanja dulu. Enggak di Indomaret lah. Iya lah. Mana? Dekat pemasaran loh lo. Pemasaran. Lu kebanyakan nanyanya lo lo. Di Regen 1. Kebanyakan nanyanya lu. Bisa turun di Regen 1. Mau ditanya. Oh, tahu lah orang tadi. Gimana tuh ceritanya, Cen? Coba Cen cerita. Biasa, tau gak ada adik-adiknya yang jadi nyogok dulu. Goblok lu. Enggak tahu aja. Osman langsung bilang, ini kan trik gua zaman dulu kata gua. Gua zaman dulu gitu jablu. Iya. Kalau situ yo kan jablu kan teman-teman mana ya, ada rame. Ompe bangkrut nih. Sekarang investasinya ditagih. Investasinya ditagih. Dia mending rugi nih cuma diprorotin doang. Oh, udah siap noh, mercon. Kata temen gue tuh siapa sih Akai kalau enggak jadi. Ini hari ini masih mending, Cok. Enggak macet. Kemarin macet banget kan? Oh, lu lewat laut sini lu kemarin hari lu. Ini kan surga. Iya, naik Gojek. Pasturnya tuh PS. Gue pernah tuh di Jakatolik sih. Di Jakatolik Mangosa. Nah, pernah dua, pernah dagang. Kewihara. Enggak, sama temen gue diajak ke gereja. Boleh lo ke wihara-wihara lu menduakan Tuhan ya. Nah ke wihara. Belum kawinnya dulu ya, masih sekolah ya. Masih main-main sama temennya. Oh, lo main-main mulu lo kerjaannya. Ini parkir sampai sini nih. Tuh. Rame lo sebenarnya, cuman belum pada bubar. Kalau enggak mah parkir enggak mungkin segini kalau sepi. Tuh. Jadi yang datangnya terakhir-terakhir sebenarnya yang harus keluarnya duluan bener. Kayak tadi kita kan datang terakhir tuh. Lanjut, kita harus keluar. Ngapain sih? Oh, dia mau ngajakin balapan kali sama. Ya enggak masalah lo, lu tau gak kata si saudaranya si Pomen ada tuh ini. Kita mah kalau liatnya mobilnya Mercy, Alphard, enggak apa-apa kita dempet-dempetan. Nanti kan dia mau tanggung jawab. Kalau mobilnya kayak kita nih, itu yang ada ya kita berantem sama dia. Lolo, Yul, namanya Lolo, Yul. Iya, mobil gua lagi. Wah, lu mesti nanya nih. Coba nah, kasih dim, kasih dim, kasih dim. Amin. Kasih dim Lolo. Gua masalah tanggung jawab, emang tanggung ke bengkel cepet juga benar. Gua masalah tanggung jawab ya dulu. Tuhan bisa kasih gua mobil apa? Oh, udah belok Lolo. Gimana tuh kalau dia belok? Nanti belum bisa kasih apa. Si Lolo udah siap-siap nih. Ritz Carlton. Apa Lolo? Ritz Carlton. Bu,
kan orang banget sih tuh. Enggak prepare dia lihat menantunya. Gagah. Kawin orang sekarang enggak bakal gagah gemuk. Goblok lu. Lo gagah gemuk. Apa lo? Goblok. Goblok kawin enggak mungkin berkatan rugi proyeknya. Cek. Ini undangan, Cek. Kok? Enggak prepare lo. Om Gun. Kak, Om Gun, Bu. Ini jadi apa nih kalau Om Gun nanti? Jadi itu ya penyataannya. Oh. Hai, Angel. Cito. Semoga engkau menempuh hidup baru. Jawab lu udah gila. Hidup baru. Selamat menempuh hidup selamat baru kali lo. Iya. Semoga engkau menempuh hidup baru gimana sih lu? Itu sih. Apa? Sini atuh cok lo ngambil situ. Ciuyun. Apaan? Kalau itu kan teman anggrek sih, iya. Lah CP. Enggak apa-apa, entar kan lewat sini entar sama aja. Ciuyun. Mau karena inilah Roxy. Ini tengah, ini. Kita tengah, eh. Kalau kita di sini, di sono baru Ci. Salah. Anak kamu yang kemarin naik busway kan. Sama tidak, Ci. Anaknya Jablu Gui. Terus si Ciri nih. Ci, titip pacar ini ya. Udah banget sih Jablu Gui. Enggak, nanti undangannya pakai ini tau lo, virtual. Iya. Jadi nanti ada yang pakai Zoom juga. Itu baterai gue udah ngepanas lu ternyata panas, pala lu gue keplak lu. Gila download. Woi kaki turunin. Jadi gue bersihin nih kotor-kotor tuh. Kenapa dicok putih-putih cok? Catnya luntur. Kaki lu tuh. Itu ini gara-gara kena kotoran kaki kali mungkin. Enggak lah kaki begini goblok. Kaki lu di situ ya? Iya benar. Nih nih ini kan tadinya nih begini nih. Karena kaki lu sering begini nih. Tiba-tiba jadi putih nih. Agak lah. Bener. Deknya lah ibarat. Bukan lah ini mah bego. Kotor dia. Lagi orang-orang naik mobil kagak ada yang naikin kaki. Ini udah kayak warteg naikin kaki. Soang kaya naikin kaki bego. Orang kaya kumplung. Orang kaya kumplung kalau bilang. Habis dari tadi pada ini. Pada ngetawain si Ulung. Apa sih sama gua? Lu jangan lupa ntar jangan jualan kata dia. Gua jadi gak bener-bener ada masker. Ya, jualan katanya. Kalau ngomongnya kenceng, Jal. Bisa ngomong gua kenceng lu. Jarang, dia memang ngomongnya pelan. Jualan gereja, ntar cowoknya kan malu. Goblok, jauh itu kan orang PA juga jauh gue. Kayak ini, tapi kan lu jadi kehilangan omset lo. Gua omset, wey. Omset, kata lo. Aduh, jangan bedo dia. Masa lu jual-jual gitu malu lah, terus penyok. Ntar kan dia beli. Oh, dia beli goblok. Malu lah bego di hadapan calon mantu goblok lu. Oh, ternyata dia yang jualan begini. Apa? Iya dong. Beli aja cuma mau kamu kesian banget ya. Iya, malu malu aja lu jablo lu harga diri dong. Kalau enggak ada dia masih mending. Sikat le. Goblok juga lu PA. Enggak ini. Gua kenapa? Gua enggak tahu. Gua posisinya gua enggak tahu, gua cuma menyampaikan. Oh, ini mobil dia nih. Lolo. Nih, eh gua diem. Gua diem. Tuh, iya kan? TRN. Kita buka yuk. Jangan, nih. Jangan, ini mobil kan. Dia. Ngakain, kok bisa ada deket sama kita? Enggak tahu lah. Lihat lo ya. Lihat ya. Jangan udah ngapain. Udah. Iya. Ya kan? Kaca yang filmnya hitam. Kok bisa sama ya? Kita duluan nyampe pasti. Coba Lolo. Sama dia ke situ. Tanya Lolo. Emang mau ke situ? Tanya Lolo. Iya. Wah gila lo. Bareng. Ngapain sih lu? Coba Lolo tanya. Lu lagi di lampu merah ya? Telepon Lolo. Coba. Udah benar enggak salah enggak ngapain sih. Coba Lolo telepon Lolo. Mau malu dagang lu. Cewek emang. Gua kepo lu. Gua kepo gimana sih orang? Ini kalau di rumah nih yang paling banyak ini dia. Gua kalau di rumah gua diem aja. Gua udah kayak semut gua. Kalau di luar gua pelatnya hafal tadi kan Ming udah foto. Cekrek kalau ada apa-apa gua udah tahu nih mobilnya nih. Gua bom duluan nih bom mobil nih. Gua bom duluan nih. Udah anarkis saya. Dia bilang katanya mobilnya warna orange. Dia salah lihat lagi udah malam kali. Goblok. Malu putih. Oh, lu ngaco lo orang putih lu. Orang tadi minum ngomong malu kan platnya T, TRN tuh. Tadi benar pas. Ya, turunnya di depan kosmetik. Iya, di depan kosmetik mungkin enggak kelihatan kan putih, jelas. Putih sama hijau. Jadi gua dari bentuknya gua tahu. Iya, belakang doang. Ya dia kan ngobrol dulu sama si Angel. Oh, Indomaret, Indomaret. Cita. Cincin mau ke Indomaret, beli apa aja boleh cincin nanti. Mau. Kamu mau ambil lagi? Heeh. Enggak mau ambil lagi cincin. Sini nanya. Jennifer kamu. Kata si ini. Kata si aja, awas dia. Dia nggak ngomong loh lo, wah lu nunu aja lu. Mana? Bukan lo belakangnya. Dua mobil di belakangnya. Wah lu tadi katanya nggak pengen. Pocok-pocok pasti tahu lah pocok-pocok. Tadi kan udah didim. Oh, no mobilnya no yang putih tuh.
lampunya putih. Bocah-bocah tahu nih katanya itu mama katanya gitu. Iya. Bocah-bocah kaget. Orang gua udah gua iniin udah gua dim. Harusnya tahu sih, kalau enggak tahu juga sih. Ngapain berarti sih, lagi enak dia di mobil lagi begini-begini. Iya, pacaran. Terus itu gua panggil jam lu. Lu mau ngamarin aja lu. Begonya. Tadi makan gua Medan, jam lu. Itu lagi tron-tron di kerajaan. Osman. Papa lah, papa. Oh, lu. Lu mesti panggilnya Osman lu. Goblok lu, dia aja panggil gua aja om-om juga. Emang udah manggil. Ya, ya bukan kalau ketemu dong, kan kita biasa senior. Kalau belum manggil udah jangan. Siap, Bang. Bang, nih, Bang. Ya, silakan. Teh, Bang, taruh Bang ya. Ayo, Bang. Berarti bukan tahu nih. Asik teh lagi. Dari mobil pertama sampai ke ujung kagak ada yang ngasih teh, berarti kita apa? Bagi ke ya, buat apa nih teh di warteg gratis? Minum ya teh di warteg kan? Mana kalau minum teh di warteg? Ini kan teh di rumah, teh di rumah. Bayar teh di rumah juga beli. Nah, kita bakas. Lu mau nunggu di mananya boleh dah, di hati pomen aja boleh, pokoknya. Jauh gua muter ke sini. Kalau ya lu kalau itu ya dekat, usah ada lebih dekat turun situ. Waras. Iyalah. Kalian lo ngecek lo sekalian ngecek kejiwaan di Sumber Waras. Nekat juga lo makanya aduh. Dan kita duluan nih men, kita di depan, kita paling depan. Halo. Hah? Ya sini kita paling depan. Ngapain emang di depan? Enggak, kita udah paling depan, dia paling belakang. Nggak apa lah, dia kan aku pacaran nyantai-nyantai. Nyantai-nyantai. Oh kalau kita gerasa gerusuh. Karena kita nggak ngapain, cuma ngomong-ngomong. Iya si Bonel, dia bilang gini, aku nggak mau pulang naik mobil Sigra, kan? Aku nggak mau. Kenapa Sigra juga bagus? Sumbu bener. Sigra kan dibikin kau ya, generasi bagusnya. Sumbu bener ya. Apa bedanya? Karena aku mau jadi bos, aku udah jadi bos. Jadi bisa didorong-dorong mobilnya. Ya didorong. Sultan. Sultan Bonel namanya. Renek aja didorong juga renek. Biarin lah. Kecuali dia ada dorong kayak Alphard yang disentuh aja dia tumbuhkan diri kan. Dia kan nggak begitu kan, cinta kan. Si dorong juga ya? Si dorong dulu. Hah? Sama kayak Luxio. Sama kayak Luxio, sama kayak Grand Max juga dong. Kalau bagus kan disentuh doang, plak. Sini Lolo, ini mah Roxy House, lo ngaco lo. Rumahnya Roxy. Roxy. Gimana tuh Lolo? Lu udah ini? Jangan ambil ke bawah lo, ambil kanan, kiri. Kiri. Ini kan masuk ke tol kanan. Demen tuh Lolo tuh. Kalau yang gemuk tinggi gitu kan. Ngelihat orang kayak gitu demen Lolo. Jangan kayak anak-anaknya si Medan gitu si Lolo. Tengkring semua, jingting semua. Itu si Pecah juga tinggi ya. Tapi kurus. Cocok Lolo. Hah? Cocok. Enggak tahu tergantung dia lah. Oh, ternyata ya. Iya, tuh menis si Lolo. Biasa kata Lolo, yang penting kerupuk dibeli. Kerupuk dibeli. Laris manis katanya. Yang penting orangnya baik sama dia, jangan suka mukul. Oh. Ya sekarang mah enggak kelihatan. Ini kayak pomen emang dulu waktu lu kenal lu dipukulin mulu. Hah? Enggak gitu kan. Gila jauh banget. Mukul-mukul ada sebabnya. Oh, ada nih. Nih sebelah belakangnya dia nih. Itu belakang dia. Enggak, dia belakang kita nih. Dua mobil di belakang kita nih. Tuh. Ngapa sih bareng-bareng gitu? Apanya bareng-bareng? Ya enggak enak lah gua. Ya enak lah. Orang pacaran ngapain sih gangguin orang? Ya siapa yang ngegangguin dia emang gini begini? Ah, dia orang ngapain? Dia kan namanya orang bagus ya. Pacaran. Apa ganggu namanya kesenang apa pribadi orang namanya gitu. Ya asik dong. Mas pulangnya aja sih. Wah, asik jangan lah ngapain sih? Karena mau makan apa lagi? Mau sih masuk sini. Ya enggak mau si Bonelnya. Dong enggak mau aku mah enak-enak ngobrol. Ya lu kok yang marah? Enggak boleh kata si Jeff. Kenapa enggak ngomong kita lagi? Lu budek ya dari tadi ya gua. Dia tahu diri emang kasih kutik kalau lu ya, goblok lu. Dia tahu dia nyamuk. Dia tahu dia nyamuk si Cencen. Jadi dia enggak mau ah. Dia mau ngomong di sana. Ngomong aja kayak gini. Kayak jongjong yang diam. Dia jadi aja sama anu. Ada enggak lu ban apa berapa nih? Si Bapak mau jualan. Ah, enggak usah lah. Enggak usah lah. Sian buat amalan. Pak. Ya, Pak. Ya, buat minum nanti. Oke, Pak. Ya, ya kesehatan lebih penting daripada sakit. Kayak terpoci biasa aja terpoci. Ya nggak percaya. Tuh gue dari potek banyak gratis gitu. Mana ya kasih sini bawa. Aduh di motor kotaknya nih. Malah gue pakai obeg gue sih. Wan kopi wan. Ya
dia mau orang-orang ini di kantor juga ada tehnya. Goblok kan beda lah kopinya Pepote kan enggak ada ampas, goblok lu. Justru enggak ada ampas pak ya. Gula arennya, enggak kurang air yang ada gula arennya. Pan lo. Weh, lo. Tumben si Lolo berbaik hati gara-gara ada ini biar dia teman calon mantu. Kalian lo kalau gue begitu makan baru goceng lo terus sama si Inci beli motor dibeli nih cowok udah dibeli udah bagus ya kurang nih goceng sama gue kan lucu lo gila. Oh, lu yang, orang yang dibeli udah bagus sih ya gue jadi nombokin masa sama siapa lagi kalau ribut-ribut sampai ngotot-ngotot lo. Lo nggak mau nggak mau ya nggak usah dibeli ya kak udah bagus orang bantu jualin nggak mau nggak usah dibeli nggak usah jualan gratis ya iya nggak ada yang ngaco lu mah ini kan berbagi bersama sama si Lolo. Bu ini bu kasih yang racun yang batuk punya. Sebenarnya dia juga butuhnya duitnya sih buat beli nasinya. Kalau enggak dia enggak jualan sampai malam-malam loh. Ingat dulu gue jualan sampai sekarang sih tetap masih sampai malam-malam. Duit lah. Sampai sekarang ya. Kan gue bilang sama si Dev itu. Gue bilang ke temen gue yang orang kantor ngasih banyak nih angpau gue gituin enggak apa-apa. Terus tuh kali bilang enggak dikasih. Ya udahlah, mama gak tenang katanya bukan gitu. Gue bilang, ada gak gue bilang bisa ngalahin gitu ya. Bisa ngalahin kok jadi ngomong. Ya maksudnya gitu lah, kasih apa, cuma ngasih itu barangan bawa buat apa, dibuang kok ya ke orang. Lima kali dibakar buat apa, kalau duit kan gak mungkin orang bakar ya gak. Yang berguna. Kecuali kayak model acim, gak perlu lah kayak gitu, duitnya udah banyak. Terus gue kasih tau, persis aja gak ada. Kantor gue aja yang paling gede kan. Gua nggak nanya-nanya aja soal PPO berapa kan. Gua denger dari ngomongan siapa tuh Imei kali ya kalau salah. Kita ambil. Gua mesti endang matanya begitu kita minta baju. Ambil selalu pura-pura baik gitu kan. Baik lo dia ngomongin. Iya baik ada ini maksudnya juga lah. Kenapa sih ada maksud apa? Iya. Gua sih nggak mau ribut ya. Kan gara-gara gue minta baju, gue bilang sama siapa ya gue ngomong sama Debbie ya. Belum jadi orang kaya aja udah sombong. Gue pengen ngelatin orang gitu. Itu baju katanya yang gede diambil buat Robin yakin. Gue ngapain badan gue kecil. Gue gede-gede kan goblok juga ya. Siapa tahu lu mau kelihatan gombrong. Ngapain gue juga. Gue gak peduli sih itu baju, cuman mau bantu doang. Ambil tapi ributin. Nih, lu enggak mau ke Neo Soho aja lo. Neo Soho lebih bagus tuh. Ini yang ini nih. Yang di sini ntar aja. Ntar aja. Ada niat juga nih. Apa bukan gimana? Kita kalau di sini. Di sini nih kalau dibilang dia kan cukup banyak ya ininya ya. Parkir banyak ya kan, ini yang banyak. Parkir pakai flash lu jablu enggak ada flash lu. Bayar pakai flash lu beli. Terus gue udah tinggal dikit tuh. Minjem aja kalian teramat dia lo. Iya, malu-maluin lagi lo. Ini mobil gak punya flash, kayak orang susah aja lo. Apa lo? Minjem aja. Nunggu tukang parkiran kalau orang keluar kok minum. Malu kalau gue sih jadi lo. Mendingan orang mobil jelek tapi mampu begitu ya, bisa bayar parkir. Oh, dengan lo. Mobil bagus putih mentereng. Kemarin kok putuhin di sini. Tapi kagak punya dana buat parkir. Men. Ini apa soalnya parkirnya? Ini loh. NC, gua aja NC. Belakang gua. Udah jauh lagi. Dia jalannya nyantai sih pulang. Iyalah. Ya si Handi jalannya.